PT Timah TBK merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat, melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham, serta tanggung jawab sosial. Timah merupakan salah satu konduktor listrik yang sangat baik, sehingga sangat dibutuhkan sebagai bahan baku industri smartphone, komputer, otomotif, rumah tangga, dan sebagainya. Timah telah dimanfaatkan manusia selama ribuan tahun. Logam dengan unsur kimia SN dan nomor atom 50 ini berwarna putih keperakan, mudah ditempa, tahan karat, dan tidak mudah teroksidasi. Sejak tahun 1995, PT Timah telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 29 November 2017, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum Persero, PT Timah bersama PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, dan PT Freeport Indonesia resmi tercatat sebagai anggota holding industri pertambangan di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Sebanyak 65% kepemilikan saham PT Timah dimiliki pemerintah melalui PT Inalum dan 35% oleh publik. Di bawah permukaan laut. Sebelum dilebur, biji timah hasil tambang dengan kadar antara 20% sampai 60% diproses dahulu di pusat pencucian biji timah. Setelah dipisahkan dari mineral ikutan lainnya, kadar SN ditingkatkan hingga mencapai 70% hingga 72% sebagai syarat utama peleburan. Untuk mendapatkan logam timah berkualitas tinggi dengan kadar timbal atau PB yang rendah, maka harus dilakukan pemurnian, prosesnya memakai crystallizer dan electrolytic refining. Proses peleburan dilakukan di Muntok, Bangka Barat, dan di Kundur, Kepulauan Riau. Saat ini dikembangkan proyek fuming furnace untuk mendukung operasional peleburan. Usai peleburan dengan titik didih 1350 derajat Celcius, timah cair kemudian dicetak menjadi balok dengan berat antara 16 kg sampai dengan 30 kg per batang. Jenis logam timah yang diproduksi PT Timah dibagi atas kualitas dan bentuknya, yakni Bangka Tin, Kundur Tin, Bangka Low Lead, dan Bangka 49. Merek dagang Bangka Tin dan Kundur Tin terdaftar di London Metal Exchange dan bersertifikasi CFS dari RMI. Negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Korea, Taiwan, China, Singapura, Belanda, Jerman, Prancis,
Spanyol, Italia, serta wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Kegiatan usaha PT Timah Tbk ditunjang beberapa anak perusahaan, yakni PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, Timah International Investment, PT Dok dan Perkapalan Air Katung, Indometal London Limited, PT Rumah Sakit Bakti Timah, PT Timah Karya Properti Persada, PT Timah Agro Manunggal. Guna menjaga eksistensi perusahaan, dicanangkan 4 pilar utama rencana pengembangan perusahaan yang mencakup Pilar 1, mempertahankan dan memperkuat bisnis tin mining perusahaan dengan melakukan peningkatan jumlah cadangan timah serta peningkatan produksi melalui upgrading kapabilitas SDM, teknologi, dan kesiapan alat produksi. Pilar 2, pengembangan bisnis non-tin mining dengan fokus pada mineral ikutan timah dan REE guna diversifikasi risiko bisnis. Pilar 3, pengembangan bisnis hilir timah secara agresif dengan menguasai pasar domestik dan menembus pasar global. Industri hilir pertimahan, tin chemical dan tin solder dikembangkan melalui PT Timah Industri yang berlokasi di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon. PT Timah Industri memiliki peralatan laboratorium yang lengkap dan modern untuk menjamin reliabilitas produk dan kepercayaan konsumen. Pilar 4, pengembangan bisnis selektif. Fokus pada bisnis yang memberikan keuntungan kompetitif pada grup PT Timah seperti galangan kapal dan trading, optimasi aset strategis non-operasi perusahaan, menjajaki bisnis pasir beton, dan pengembangan pariwisata. PT Dok dan Perkapalan Air Kantung atau PT Dak bergerak di bidang usaha industri perkapalan. PT Dak berpengalaman membuat kapal isap produksi, kapal feri atau roro, kapal eksplorasi, takbut, tongkang, kapal fiber, kapal aluminium, dan telah melakukan perbaikan bermacam jenis kapal seperti kapal pertambangan, niaga, kargo, serta kapal tanker. PT Rumah Sakit Bakti Timah mengelola bisnis rumah sakit sebagai bagian dari pengembangan usaha PT Timah. Saat ini, PT RSBT mengelola rumah sakit dan klinik yang tersebar di Bangka, Belitung, dan Kepulauan Riau. Untuk mengoptimalkan aset non-operasional, PT Timah membentuk PT Timah Karya Persada Properti yang bergerak dalam bidang properti. Perusahaan ini mengelola aset yang tersebar di Jakarta, Bekasi, dan wilayah operasional PT Timah lainnya. Salah satu faktor penting berkelanjutan operasi dan usaha adalah sumber daya manusia. PT Timah terus berupaya mengembangkan SDM berbasis karakter unggul dalam kerja maupun perilaku. Hasil kerja keras semua pihak ini membuahkan penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya keberhasilan meraih penghargaan Proper Hijau 2019 atas komitmen dan kinerja perusahaan dalam menerapkan Good Mining Practices. Sebagai entitas di tengah masyarakat, PT Timah mempunyai program tanggung jawab di bidang sarana, pendidikan, kesehatan, usaha mikro, sosial dan pelestarian lingkungan. PT Timah Tbk, perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.